Should I? Where's? Mana sih rumah Jukut? Eh, Jukut siapa, Riksa? Kenapa ngomongin Jukut sih? Where is Riksa? Oke, okay, ini dia. Bentar, Riksa. Riksa bukan Jukut, Riksa adalah Jukut, tapi... Oh, that. Thank you, Riksa. Pinjam ya. Thank you, Riksa. Dia masih naruh bunga aku dong. Oh my god, so sweet. Oh, no, maksudnya bukan itu. Kok gak salah bunganya ada namanya deh. Oh, enggak, deng. Bukan. What? Terus mana yang ada namanya? Oh iya, ini. Ah, ada! Naik-naik. Terima kasih, Riksa. Udah numpang. Cian-cian. Aduh, duh! I shouldn't bring my boat here. Oh no, kenapa aku suddenly ngomong bahasa Inggris? Nope. It's Indonesian, by the way. Let's go back. Is this the right person? Stop talking English. This is Indonesian stream. I'm sorry. I'm back. Habis beli Thai tea. Welcome back. Nice Thai tea. Nice, you got some Thai tea. Stop talking English, Jessica. It's not today. Oh, oh. It killed. Polar bear. Apa sih bahasa Indonesianya? Aku lupa. Polar bear. Polar bear. Halo. You want this? You don't? Oh, that's right. Burung kutub. Oh, yeah. Maybe I should look another to map finder. Ya, yeah, kayaknya harus lihat dari map. Rip, random rabbit. Stop talking English, Siska. What is that? Another village? I hope so. Stop talking English. I think I went zero so quickly. Indeed, that's a villager. Oh, punten, villager sama villager beda ya. Tapi Siska nggak bisa ngomong app. It's pillager then. F. Ya, yeah, kalau P. F. Are you buntal? Bukan. Buntal what? Buntal. Buntal. What is Indonesian? I don't know. How to English? How to Indonesian? I don't even know. Oh, ya wajar Siska kok waktu sekolah Indonesianya dapat 40. Huh, no wonder. Kesemplang. Oh, doin dong. Kenapa aku jadi bingung ngomong bahasa Indonesia? Tolong. Jadi, ya. Kalau sekali ngomong Indonesia, ngomong bahasa Inggris, keterusan ngomong bahasa Inggris. Jadi jangan ngomong bahasa Inggris, jadi harus ngomong bahasa Indonesia. Kalau ngomong bahasa Indonesia, kalau ngomong bahasa Inggris nanti Indonesianya kacau dan tidak pernah kembali. Aku orang Indonesia kok, aku orang Indonesia kok. Aku orang Indonesia, I swear to God. English. Sisko orang Indo. Tapi
For some reason Indonesia aku kacau ya. Inggrisku juga kacau, jadi so aku krisis identitas by the way. Jadi aku orang apa? Aku tidak tahu. USA pun I don't even know. Am I USA person? Person? I'm not. I don't know. Am I USA person? I don't even know. Sis, kalau ada benteng Takeshi, apakah Mbak Sis ikutan? Oh, ikutan dong. Dan aku bakal yang jadi nomor pertama. Yang bakal jadi apa ya? The winner, yes. Tapi dipikir-pikir ada Yetna sih. Jadi kayaknya belum tentu. unless unless if Yetna use her power, I guess I'm gonna lose. Stop talking English. Stop speak English. What is English? Is that a squatting? What is squatting? Bukannya itu adalah tukang bakso? I don't even know. What is, apa itu squatting? Orang Indo gak tau squatting. I mean, aku pernah dengar orang-orang ngomong aku makan skoteng, tapi I don't even know what skoteng is. Yeah, what is skoteng? Minuman jahe, potongan roti sama. Oh, kayaknya aku pernah makan, tapi aku nggak tahu namanya. I don't know, aku cuma dapat skoteng. Apa ya, kalau misalkan ke restoran Sunda gitu, mereka ada jualannya kayak gitu. Terus aku kayak nyobain punya yang lain gitu, nyobain. Sekutnya nggak cuma di ada di kaki lima. Enggak, aku pernah kok. Iya, pernah kok. Tapi aku nggak suka, soalnya aku nggak suka jahe. It's kind of pedes. It's pedes, tapi rotinya enak kok. Ow. Ah! Oh no. I swear to God, I am Indonesian person. Peple. I am Indonesia peple. I swear to God. Aku orang Indo. Aku orang USA. I swear to God. Aku orang Indonesia. Aku orang Indonesia. Pretty sus. What is pretty sus? What are you talking about? I am orang USA. Orang Sunda asli. Prove it. Ya, aku bisa bahasa Indonesia, jadi aku orang Indonesia. Aku kadang ngomong Sunda, aku kadang ada logat Sundanya, berarti aku orang USA. Hana juga bisa bahasa Indo, tapi dia bule. Tapi aku tahu slang-slang Indo, aku tahu cipok. Ngomong Sunda dong. Nggak jadi ya, kasar. Kalau ngomong Sunda itu nggak bisa direncanakan. Kalau Sunda itu harus tanpa sadar gitu loh. Tapi itu bisa ngomong Sunda kalau misalkan dipikirin. Biar deh. My brain is hurt. You can know Sunda person by ya, because kenapa ya kalian bisa tahu kalau Siska orang Sunda? Mungkin karena Siska ngomong euy gitu, kadang suka ngomong euy. Enggak ya, anjir, gimana dong, gimana cara buktiin orang Sunda? Stop English ya. Yeah, I'm trying. Ya, aku mencoba. Oke, okay. Jangan ngajak aku ngomong bahasa Inggris, nanti aku bingung.
Orang Sunda nggak ngerti cara ngomong Sunda. I know how to talk. Give me back my Indonesian, please. Katanya mau ngomong Sunda. I'm trying, okay. Aku nggak bisa. Kau udah sekali ngomong Inggris, lupa balik. Buktikan Sunda dengan ngomong Sunda. Buktikan orang Sunda dengan nyegel pakai bahasa ini. Aku nyoba, aku... Gimana ngomong bahasa Sunda ya? Kenapa aku nggak bisa ngomong kalau pakai pikir manual? Pabalatak kia, pabaliati kia, ya asli pabalatak kia ngomong na nyir abige. Orang teh geus coba. Angger we hese ngomong Sunda teh. Asal lieur dah. Lamun ngadegekeun orang ngomong Sunda mah asli gampil. Tapi kalau ngomong mah susah hese we. Bilangnya orang Sunda tapi ngomong English, enggak suka jahe, enggak tahu skoteng. Aduh. Aku tahu. I mean, aku nggak tahu nama. Aku tahu makanan itu ada. It's a thing, right? Yang jahe itu sama roti. Tapi aku nggak tahu namanya. Aku nggak tahu kalau itu namanya sekoteng. Aku udah pernah. Amin, bukan semua itu orang Indonesia nggak tahu gitu makanan. Gak semua orang Indonesia tahu makanan Indo itu kayak gimana. Nyanyi pupuh kina nanti cik teh. Nah, eta. Gak tahu sih, Ska. Tukang sekoteng. Untuk bahasa Indonesianya sih, Ska. Aku tahu aku bahasa Indonesia selalu dapat 40. Aku selalu dapat C. Dan Inggrisku lebih besar nilainya daripada bahasa Indonesia. I don't know, Indonesia tuh susah tau di pelajaran. Ya, yeah, sure, I got C, but still like gak ngarang kan soal bahasa Indonesia dapet C, no, enggak. It's true. It's really true. So itu beneran. Aku Indonesia nggak pernah bagus. Indonesia susah. Kenapa bahasa baku Indonesia tuh susah tahu? Bahasa yang baik dan benar sesuai AED itu susah tahu. When I actually correct, right? Tapi kalau Inggris tuh gampang. Nah, bahasa Inggris selalu A atau B. A sih. Kok B sih? B mah pas 70 ya kalau B. Berarti ya A minus 80, 90. Challenge ngomong bahasa Indonesia sesuai Indonesia. Sesuai AED. Halo. Halo itu ya. Halo itu bukan bahasa. Apa ya dong? Kok iya deh sih? KBBI. Halo. Oh salah, halo. Oh halo. Penonton sekalian. Budiman dan Budiwoman kembali lagi dengan Siska Liontin. Enggak bisa bacanya enggak Siska Liontin ya? Siska Liontin. Aku udah
Budi Woman itu untuk sebutan penonton Siska. Ya kan, kan itu udah jadi catch. Catch. Phrase. Slogannya Siska. Kan udah jadi Budiman itu, Budi Woman itu kan udah slogannya Sis Kamling. Aku beneran orang Indo kok, aku sedang mencoba untuk memancing, ya kan, untuk mendapatkan. Ikan buntal. Baiklah penontonku yang budiman dan budiwati, sekarang sudah mau saatnya tidur, tidur, ya tidur. Tidak ada kata sleep, adanya tidur. Please, maksudnya tolong tidur. Terima kasih Cias, Ci. Kakak Cia, ya. Aduh ada lumba-lumba. Thank you, makasih Ibu Budi. Ayo Teteh sini belajar bahasa Indonesia sama anak saya lagi. Iya Bu, ini sedang mencoba untuk bahasa Indonesia yang baik dan benar. Aku bener kok bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar karena aku orang Sunda. Apa itu seiso? Apa itu? Aku nggak tahu seiso itu apa. Kalau kamu nggak tahu seiso, berarti kamu seiso. Enggak, aku ya sebenarnya sih Siska tahu kalau seiso itu artinya apa ya, kayak innocent. Polos. Enggak, aku nggak Google, aku cuma apa ya, cuma tak cari arti yang sesuai saja untuk dikatakan. Iya, cari di Google supaya Indonesia aku baik dan benar. Memangnya kalian bisa ngomong bahasa Indonesia yang baik dan benar? Kan cuma kan kalian juga sebenarnya kan pakai Indonesia yang buruk. Buruk apa dong? Indonesia rusak gitu loh. Kalian pasti tetap pakai slang-slang Indo gitu kan? Tentu tidak. Kalian bohong kan, ngaku aja. Wait, so my voice is so freaking ugly. Emang what is AD stand for? Oh my gosh. It's not AD, EJ yang disempurnakan, EYD, betul. Aku kan, tapi kan Indonesia tidak harus semuanya baku. Seenggaknya harusnya pemakai Indonesia yang bisa dimengerti oleh orang Indonesia yang lainnya. Tidak harus memakai bahasa yang harus yang baku dan sesuai dengan EYD. Karena tidak semua orang berbicara dengan EYD.
Hentikan semua sandiwara ini. Saya tidak bersandiwara. Saya sudah membuktikan bahwa saya orang Indonesia asli. Aku tuh beneran orang Indonesia. Mengapa kalian tidak bisa percaya? Apakah kalian kepercayaan kalian sudah menghilang kepada Siska? Halo, hanya siapa? You better not clip this. Better not. Bagaimana hari-hari anda kalian? Au! Malik. How's your day? How's your day, everyone? Apakah kalian sudah makan malam? Apakah kalian sudah makan dan minum air? Air putih yang banyak, bukan air keran ya, jangan. Di Indonesia nggak bisa minum air keran.